Saka Merah Putih karya Kyai Haji Muhammad Abdul Gufran Al-Bantani. Terkena panas terik matahari, diterpa angin dan hujan. Dua rasa yang berbeda, dua warna yang tak serupa, tetapi tetap berdiri tegak menjadi satu, melambung atas kuasamu. Terpaan angin tidak membuat roboh, begitupun juga air hujan yang tidak mampu menghapus dua warna yang tak serupa. Siang malam menjadi renungan, darah dan tulang menjadi saksi. Empat nafsu menjadi satu, takkan pernah terpisahkan. Agama yang berbeda akan tetapi tetap satu ketuhanan. Janganlah kita terpecah belah, tetaplah bersatu. Satu rasa, satu jiwa, dan satu ketuhanan. Walaupun warna kita berbeda, tetapi tetap berdiri tegak dalam satu kesatuan bangsa manusia. Badanku Islam, dagingku Hindu, tulangku Buddha, nyawaku Kristen. Akankah aku pisahkan semua ini, satu di antara lainnya? Takkan pernah mungkin sampai kapanpun. Demi Allah dan Rasulullah aku bersumpah, Tuhan tidak akan memisahkan semua ini kecuali ajal yang menjemput. Tahukah dirimu wahai bangsaku, bangsa manusia, aku adalah Sang Saka Merah Putih. Salam jiwa rindu Gufron.